Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bertemu lagi dalam pengajian kitab Risalatul Mu'awanah Karya Habib Abdullah bin Abdul Haddad Dimana kita memasuki tema tentang Mengharap dan juga merasa putus asa untuk meraih rahmat Allah sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan umur kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW kepada para sahabat tabi'in tabi'in tabi tabi para masyayikh para muassis jam'iyah ulama dan khususnya muallif kitab Risalah Muawan ini khusus uh, Syekh Habib Habib Abdullah bin Al-Haddad semoga kita mendapatkan keberkahan

Fa inna huma mangkosa temani al qanut lan al aman iku min kabairiz dzunubi setengah saking kira-kira dosa gede. Qala dawu sapa Allah taala, "Wa may yaqnatu min rahmatillah, may yaqnatu min Terjemahan bebasnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali

merasa putus asa atau berputus asa dari rahmat Allah ini adalah orang-orang yang tersesat begitu pula orang yang merasa aman ya merasa aman dan menyepelekan azab Allah ini adalah orang-orang yang merugi wal tawi qanut atau gak pegot merasa terputus iku ibaratun dadi tetembungan anta mahudul saking murni ne rasa wedi sehingga ora keri dirojai maring sifat harap ngarep-ngarep apa wujudun wujud albata taklan mesti bahwa merasa terputus atau putus asa dari Rahmat Allah ini merupakan sebuah ungkapan atau istilah tentang murninya perasaan takut, sehingga tidak ada ruang untuk munculnya harapan. Jadi, seperti terus, karena dia merasa takut akan siksa Allah ini saking wedine akhirnya nggak ada ruang untuk roja atau e, mengharap akan rahmat Allah wal amnu tawi aman iku aibaratun jadi tetembungan anu rutir rojai saking murnine ngarap ngarap hatta lebeko sehingga ora keri lil maring wedi apa wujudun wujud pihalin kelawan sak naliko. Sedangkan rasa aman itu merupakan ungkapan dari murninya harapan sehingga daya al lil tidak ada ruang sama sekali bagi rasa takut. falqan itu utai kapekot wal lan wong kang ngrasa aman iku jahilani bodho karone billahi kelawan Allah waqi'an ANITUR gampang tumipo la mahalata kelawan pasti fitar kita ati ing dalam ninggal taat fi ALIL ma'asilan NGELAKONI maksiat orang yang merasa terputus akan rahmat Allah dan orang yang merasa aman untuk selalu melakukan perbuatan buruk ya, ini sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh dan akan mudah tergelincir untuk melakukan apa perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan. Final kon itu mengkosak temen wong kang konit wong kang terputus terputus ngerasa god saking rahmati Allah iku ya truku ninggal atau ata eng taat ni annahu krono sak temani konit iku ya ro ningali sapa konit anna eng sak temani taat iku la tanfa'u orang manfaati Opo taat eng konit wal amin lan sak temani wong kang rumangsa aman iku takibu kibu amin al maksiata eng maksiat bizonnihi lawan penyonone amin annaha ing sak temane maksiat iku la tadurruhu ora bahayani apa maksiat ing amin naudzubillahi min darikis syaqa saking tumpa-tumpane billahi gede wasul qadai lan alae pepesten jadi orang yang merasa terputus dari rahmat Allah dan orang yang merasa aman untuk tetap melakukan Perbuatan-perbuatan maksiat ini sesungguhnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang merugi, sebab apa? Sebab orang yang konit, orang yang terputus dari perasaan untuk mengharap rahmat Allah, ini biasanya mereka akan pesimis ya terkutuah mereka akan meninggalkan ketaatan oh so pong aku akeh tuso kok ngonten jadi biasanya dia putus asa dan dia melihat bahwa eh, taat ini nggak akan berfaedah baginya akeh tuso nengon rumongso nengonten Wal Aminah. Sedangkan orang yang merasa aman untuk mengandalkan ma'firoh Allah, mengandalkan Allah itu pasti akan mengampuni kita. Ini biasanya punya kecenderungan murtakibul maksiyah. Orang yang melakukan kemaksiatan. Wa wa amaniyal wa Dan waspadailah untuk mengharap pengampunan dari Allah Al-Qati Atakang gampang menggotakan Anha saking maghfirah Wahya utawi Al-Maghfirah uh, al, al qatiah Ikumah kang kerungu ingma Alalisani ingatasi Lisani Uh, sekelompok minal muhtarina saking wong kang kejelumprung min saking ucapane muhtarin innallaha saat temane Gusti Allah iku ya wiru ngapura sapa Allah azzunuba ing dosa jami'an halis kabehane wa huwa ta'ala waniyun zat kang suki ana saking kita ana amal saking pira-pira amal kita khaza inhu dai gedonge Gusti Allah iku mamluatun dan kebai bil khair iklan kebagusan wa rahmatu dai rahmati Allah iku wasiat ngemot apa rahmat kula syaiin eng sekabehane utawa saben-saben suci ma serta netepine eh uh, alafi alil maasi ingat dasi melakukan maksiat. Watar kila amali soleh hati ninggal amal soleh. Maka anda ulan kaya kaya setuju mune muhtarin kaya kulu napa tunggu muhtarin bilisan yahwalim kelanisan tingkai muhtarin ina ta'ati i engsa temane taat ikulan taatan fau orang manfaat ya ta'at wainal inal jalan sa temen maasat ikulan taduru orang bahaya apa maas wa tau tak ikilah kaul iku Danun goroh agi Munkang gede jadi kita di ingatkan atau diperingatkan oleh Habib Abdullah bin Al Haddad supaya tidak terlalu mengandalkan atau bermimpi supaya mendapatkan pengampunan dari Allah yang mana impian atau harapan yang berlebih ini dapat dapat apa dapat memutus memutus rasa taat kita kepada Allah. Nah karena memang ya ah, penjaga nonge okay. seperti ucapan yang terlontar dari sekelompok orang-orang yang terjerumus dalam apa dalam eh, uh, pemikiran bahwa pengampunan Allah akan menyelamatkan kita ngoten gitu. Itu mereka berdalih innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita semua nggih gitu. atau mengampuni seluruh dosa. Wa huwa dan juga Allah itu ya tidak butuh terhadap kita, tidak butuh terhadap amal kita. Lawang semua kebaikan itu dari Allah Rahmat Allah ini juga meliputi segala hal Dia mengatakan seperti ini Disertai dengan Tetap melakukan Perbuatan maksiat Dan meninggalkan amal soleh Ini kan berarti jaga no kebablasan ya. Berharap ampunan Allah Tapi dia tetap melakukan maksiat Meninggalkan amal soleh dan seolah-olah mereka pun uh, mengatakan bahwa taat, perbuatan taat itu tidak ada manfaatnya. Begitu pula maksiat ini tidak akan merugikan atau membahayakan dirinya, dan ini merupakan bukti azimun Ini adalah uh, kebohongan besar, kebohongan besar jika sampai dia sampaikan di hadapan publik. Allah Taala padahal Allah telah berfirman daratin daratin siapapun yang beramal ya meskipun eh, sekecil apa biji gitu, atau biji yang kecil beramal kebaikan gitu maka dia akan melihat buahnya nanti begitu pula orang yang melakukan keburukan Uh, sekecil biji yang ditanam ya, gitu, maka dia akan melihat hasilnya pula nanti. Maqala ta'ala lan lan tau sepul ta'ala wallahi ma fis samawati ma fil ard ya jazial ladina asa'u bima amilu wa jazial ladina ahsanu bil husna. Dan Allah ini memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi. Ya. Supaya apa? Ya jazia alladina asa'u Allah membalas perbuatan orang-orang yang berbuat buruk. Dan Allah membalas orang-orang Allah membalas orang-orang berbuat buruk dengan apa yang mereka lakukan dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man nafsah <-Niere> orang yang pinter itu adalah man wong dana kang niti niti nasau eng awak diwenewo. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya wa amila dan ngamal lima maring perkoro atau amal pak dan mauti untuk mempersiapkan sawise mati. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang uh, mempersiapkan dirinya beramal untuk sesuatu beramal untuk menyongsong alam kematian atau menyongsong <coughs> kehidupan setelah kematian wal ajiza sedangkan wal ajizun wal al wal ajizu sedangkan orang yang eh, apes orang yang sial itu adalah man orang atbaa ah kang ngenut sopeman atau menuruti sopeman atnasau eng awak dewi man -ing awa hawaha ing hawa nafsu niman wa ngarep-ngarep sapa man ngarep -ngarep, Allah yang si Allah al amannya ing pira-pira pengarep sedangkan orang yang sial adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap akan pengampunan Allah jadi yo masih hati melaku tapi berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya nih kan gitu ya nggak nggak tepat nih gitu walau naka lamun saat temenin siro iku kul ucap jawab sebuah siro wahidin maring wang siji minha ulil mukhuk maghruri nasake mengkuna mengkuno wang kangka jelumprung ukut ukut -uk -uk, anil kasbi ukut -uk. lungo siro lereno siro kasbi saking uh, apa nyambut gawe di jarotilan dagang wallahu ta'i Allah iku nyatika nekani sebuah lain siro berizeng ikaklan rezeki siro nasa khiro menggoyak dinik ngeguyu sopo man ya atau wahid mingga saking siro coba saja ya katakan kepada salah satu orang yang terjerumus dalam pemahaman keliru tadi ya, bahwa eh, apa Allah akan mengampuni mereka meskipun mereka tetap melakukan kemaksiatan nih ya. katakan begini ya, ya Berhentilah sejenak ya. dari pekerjaanmu dan juga perdaganganmu karena Allah pasti akan menanggung rezekimu. Nah mereka ya mereka yakni salah satu dari orang-orang yang terjerumus dalam pemahaman yang apa yang kurang tepat. Ini akan apa menertawakanmu makola lan ucap sebuah wahid Mara'ina syai'an saya tidak pernah melihat sesuatu ya ji ugang teko posyek illa bisa i kecuali dengan berbuat watola bila nubrih saya tidak akan pernah menemukan rezeki kecuali dengan cara bekerja ya dengan bergerak bal bikal bilkadi bahkan kelawan soro wanasopi tegesi soro kangelan ma'anallaha serta saat teman Allah ikut takafala teman-teman wis nanggung sebab Allah lahu maring wahid pitunya yang dalam tunyo wala mi takafal lan ora nanggung sebab Allah lahu maring wahid bila khodi yang dalam akhirat Faldalika mengko apa ta mengko mengko kaul uh, nggih <coughs> fal mengko apa ta utawi mengkon-mengkon kau ikut ilan ikasun kecuali kualik wan tikasun terkese malak malik ala umiroksi ingatasi utep mereka akan menertawakanmu dan mereka akan menyauti saya tidak akan tidak pernah menemukan rezeki itu akan datang sendiri kecuali dengan cara uh, giat bekerja Padahal nih, padahal Allah ini Allah telah menanggung rezekinya di dunia, tapi tidak menanggungnya di akhirat. Ini kan berarti pemahaman yang sangat terbalik. Semestinya untuk urusan duniawi kita nggak terlalu menggebu-gebu, namun untuk urusan ukhrawilah yang harus kita tingkatkan berbeda dengan mereka yang maghrurin bagi maghrurin ini ya untuk urusan dunia harus ditingkatkan sedangkan urusan akhirat itu belakangan nggak perlu nggak perlu apa nggak perlu menggebu-gebu dalam mengejar ukhrawi waqad teman-teman sedau sebal Hasan Al Basri rahimahullah inna amanyal maghfirati sak temene ngarep-ngarep ing pengampunan ikut qad abda ikut laibat teman-teman wis dolanan uh, eh uh, <coughs> sekedap 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 inna amani al maghfirati laibat nggih nggih amanial maghfirah in amanil maghrati yang saat temene ngarep-ngarep utawa bermimpi yang maghfirah ikut kuat laibat teman-teman uh, tulanan dolanan uh, apa amanil maghfirah biakwa min klan bira kaum hatta kharaju sehingga keluar sopo kaum akuam minat dunia sehingga dunia mafalisah halih Podo kiri atau bodoh melarat yakni tegese ngeresaakan seumusonef dalam amali saking piro-piro amal hati kang bagus Hasan Basri mengatakan bahwa berharap akan pengampunan Allah ini sesungguhnya malah e, malah apa malah membuat suatu kaum ini akan bermain-main atau mempermainkan tersebut, okay. sehingga mereka keluar dari dunia dalam keadaan merugi atau tidak memiliki amal soleh. Ya, ya kenapa no ini seneng ane nggak itu lanan, Allah tidak itu lanan, tetap maksiat ngarep-ngarep kusti Allah bakal ngampuni. Nah, ini kan bodoh karo nggak dolanan, lanan kusti Allah, gitu. sehingga ketika mereka meninggal mereka tidak memiliki bekal yang cukup yakni bekal amal soleh lokola <tik> rahimahullah landawuh sopo Hasan Basri rahimahullah innal mu'mina sa'ta min iku jama'ah ngumpulaken sopo mu'min isanan ing perbuatan baik wa khofan lan perbuatan takut jadi uang mukmin itu ngumpul no isan ambek khauf karu karu, okay. Wa inal munafik kok lansak temen dia munafik ku anggup balak munafik isaatan eng perbuatan buruk wa amnan lan rumongso aman. Nah, kalau uang munafik ku ngumpul no yang lakoni keburukan dan rumongso aman ya rumongso aman gak bakal disuksong nih wow. Tapi masyat jalan terus. Fal mukminulayus bihu ilah khaifan. Orang mukmin itu selamanya akan memiliki rasa takut ya. tidak peduli la yusbihu khaifan wa la ila tidak peduli ketika subuh maupun sore mereka selalu memiliki perasaan takut ya malu wa yaqulu mereka tetap beramal soleh wa yaqulu dan berkata la ali anju mungkin saja aku tidak bisa selamat teman -teman atau uh, semoga saja nggih gitu. lali La anju semoga saja aku bisa selamat nang gitu. lali La kan menowong nggih gitu. jadi harapannya seperti itu seharapannya adalah dia bisa selamat gitu. ini berarti menunjukkan dia sendiri masih dalam zona tidak nyaman gitu. masih khawatir nonton gitu. itu ciri khas mukmin gitu. dia takut tapi tetap beramal soleh nonton gitu. supaya menjadi sebuah motivasi sebagai bentuk eh uh, apa harapan akan ampunan Allah ya itu harus seperti itu memang nggak boleh malah ngeremehno terus seneng maksiat terus jaga no kusi Allah ini kusing bahaya wal munafiku ya trukul amala ini sedangkan orang munafik iku ya truku ninggal semunafik al amal yang amal yang pululan ucap sebuah munafik sewadunasi kasirun utawi akeh-akeh menungso utawa uh, gumbulane menungso nggih kasirun akeh ya maksudnya manusia yang yang maksiat itu akeh wa saufa faru, lan bakal den apuro sapa li banyak sekali orang maksiat ya oh akeh banget bakal kan ya aku ya kenek Uh, pemafiro oleh mafiro, oh, Gusti Allah, mantan. Jadi dia Memiliki cara berpikir bahwa Gusti Allah pasti akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Maka dari itu, dia terkesan apa? Terkesan meremehkan, terkesan merasa aman, dan selalu melakukan keburukan atau maksiat. Okotkan dalam teman-teman sedau. Okotkan teman-teman ono sebal ambiau, poron nabi wal aulia ulan porwali. Maka malai ma'arifatim serta sempurna ni ma'arifatia al-ambiya aulia. Bila iklan Allah harus dhanim dan bagus si penyononi ambiya wal-awliya Bila iklan Allah Wasulahi amali dan bagus si pira-pira amali Ambiya wal-awliya waqillati zunubim dan kedi'i dusun ni ambiya wal adam ya uta ora anane zunub e, bil kulliyati kelawan babar pisan iku fi ghayatin tetep ing dalam katok minal khaufi saking wedi wal isfaq lan kuatir jadi para nabi dan wali meskipun mereka telah sempurna makrifat kepada Allah dan sangat bagus prasangkanya terhadap Allah amalnya sangat baik sedikit sekali dosanya atau bahkan tidak memiliki dosa sama sekali ini sesungguhnya masih dalam perasaan takut dan khawatir akan nasibnya nanti di akhir apa di hari akhir nanti atau uh, setelah meninggal nanti ulaiqa lalina utai mengkuno-mengkuno al-amya wal-awliya Iku Allah dina wong akeh hada kangus aweh pitu tuh sepolok si Allah. Tapi udah hukum kelawan oleh nudahkan Allah ing Allah dina iktadi mengko bodongan nut menut sepo ing Allah iktadi mengko menut atau sepo sura ing Allah nanten. Jadi orang-orang ini, al-ambiyah wal-awliyah, yang diliputi perasaan takut dan khawatir akan nasibnya kelak nanti di hari kiamat ini sebenarnya adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mereka selalu berhati-hati selalu waspada terhadap hawa nafsu yang kerap muncul pada dirinya sehingga mereka nggak akan pernah teledor nggak akan pernah bermain-main dengan maghfirah Allah